sunnah atau al-hadith adalah wahyu dari Allah yang terpelihara dan terjaga sebagaimana terpelihara dan terjaganya Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memberikan bayan, penjelasan, dan menafsirkan Al-Quran serta menunjuki Al-Quran, memberikan bayan, menafsirkannya, menunjukinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd, fa inna khayral hadis kitabullah wa khayral haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dalam riwayat selain Muslim, fa inna asdaqal hadis, riwayat An-Nasa'i dan selain, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal haji, dan sebaik-baik haji petunjuk adalah haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki Al-Quran. Sehingga tidak akan mungkin bagi siapapun mengerti dan paham dengan benar, dengan baik apa yang dimaksud Al-Quran tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dibuktikan dalam perjalanan umat Islam. Mereka yang menyelisihi sunnah, bahkan ada yang berpegang dengan Al-Quran saja, tidak mau pakai sunnah, atau hanya sebagian kecil dari sunnah, atau sebagian saja dari sunnah, dan mereka memahaminya tidak melalui sunnah, maka mereka tersesat. Dan muncullah firqah-firqah sesat. Di antara dalil, bahkan yang menjadi asas bahwa sunnah itu wahyu, ialah ketegasan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tidaklah ia yang ia bicarakan itu illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ijma ulama, kemudian terjadi kesepakatan ulama berdasarkan ayat yang mulia ini, mereka membagi wahyu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, wahyu Al-Quran, yang makna dan lafaznya merupakan mukjizat dan tidak boleh diubah, dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengubahnya, dan tidak boleh diriwayatkan secara makna dengan lafaz yang lain, tidak boleh, harus utuh keasliannya, dan membacanya berpahala, per hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Wahyu yang kedua, wahyu sunnah. Nah, ini boleh riwayat bil ma'na, berpahala secara umum dalam mengamalkan kebaikan, dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ahlinya agar bercahaya mukanya di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'hu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Kitab, Al-Quran, wa mislahu, misil itu sama, persis, bersamanya, yakni turunnya bersamanya. Ini jelas sunnah sebagaimana dikatakan para imam.
Dan hadis yang lain bahwa tidak keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kebenaran. Di mana beliau memerintahkan seorang sahabat untuk menulis segala sesuatu yang ia dengar dari beliau. Uktub fa walladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illa haqqun. Tulislah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak keluar dariku melainkan kebenaran. Yani kebenaran di atas kebenaran. Menunjukkan bahwa wahyu kedua ditulis sejak zaman beliau atas perintah beliau. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk menulis kitabullah, maka beliau memerintahkan menulis wahyu yang kedua. Uktub, tulis. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah ini. Abu Syah waktu itu mendengarkan khutbah Nabi saat Fathu Makkah. Karena panjang, ya mungkin dia tidak hafal, dia minta kepada Rasulullah SAW agar ditulis khutbah beliau yang menakjubkan ini. Maka Nabi SAW bersabda kepada sekalian sahabat, uktubu li Abi Syah. Tulis khutbah tadi maksudnya untuk Abu Syah. Dan sebagian sahabat mengatakan bahwa kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktubu, kami menulis. Berarti bukan hanya satu orang. Maka tertulislah wahyu yang kedua, as-sunnah, atas perintah beliau, atas takrir beliau. Ya? Dan kemudian para sahabat pun menulis, tetapi mereka memang sangat hati-hati. Hujjah yang lain bahwa sunnah itu terjaga adalah firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ayat yang mulia ini tegas sekali bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Bagaimana penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa? Pertama, al-faz, lafaz-lafaz Al-Quran dijaga. Lafaz-lafaz Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir, tidak berubah. Tidak ada yang sanggup mengubahnya. Rafidah punya Quran tersendiri, tetapi jadi bahan tertawaan karena asas mereka adalah zindiq. Nanti ada pembahasan khusus. Itu yang pertama, lafaz Al-Quran dijaga, tidak bisa diubah, tidak ada yang sanggup mengubahnya. Kalau ada yang mau macam-macam mengubahnya, pasti akan diketahui. Karena yang hafal Al-Quran tidak terhitung jumlahnya dari kaum muslimin dan muslimat. Pemeliharaan yang kedua, tafsirnya. Nah, ini bagian sunnah. Sebab kalau tafsirnya tidak terjaga, maka Al-Quran tidak terjaga. Al-Quran memerintahkan agar manusia mendirikan salat. Tetapi apakah Al-Quran menjelaskan, memerinci bagaimana cara mendirikan salat dari takbir sampai salam? Saya pernah berdebat dengan Ingkar Sunnah dahulu, puluhan tahun yang lalu, kira-kira tahun 83. Saya tanya, Al-Quran tidak menjelaskan, panjang, saya sudah jauh sekali, banyak lupa. Saya tanya, Al-Quran tidak menjelaskan tentang salat, lalu bagaimana sujud? Al-Quran sebut sujud, dia buka ayat-ayat tentang sujud. Iya, saya tahu, tapi bagaimana sujudnya? Enggak bisa jawab. Tentu, pasti tidak bisa jawab, ya cari-cari gimana sujudnya. Nabi SAW mengajarkannya sujud. I'tadilu fi sujud. I'tidallah kamu ketika sujud. Apa kita sujud meringkuk begini?
Tentu tidak. Itu bukan sujud namanya. Itu bukan sujud Nabi. Hanya orang sujud ngeringkuk. Kecuali orang-orang tua yang sudah tidak sanggup atau orang yang sedang sakit. Yang orang-orang masih muda, seger, bugar, sujudnya gitu. Itu sujud, kata Ibnu Umar, orang yang menyentuh farjinya. Afwan. Itu Ibnu Umar yang bilang. Ibnu Umar. Kesentuh farjinya sama dia itu. Ibnu Umar yang bilang, bukan saya. Nah, perhatikan, robah, sujud, memanjang. Bersayap dianya. Kecuali di keramaian seperti ini, tentu tidak bisa. Ayam. Sehingga Maimunah, istri Nabi, meriwayatkan, kalau anak kambing mau lewat di kolong iniannya, lewat. Menunjukkan bahwa sujudnya laki dan sujudnya perempuan sama. Karena yang meriwayatkan hadis itu Maimunah, perempuan, bukan laki. Begitu dia. Itu sujud namanya. I'tadilu fi sujud. I'tidallah kamu ketika sujud. Kata ulama, pertama, sujud yang kau lihat seperti sujud Nabi. Yang kedua, sedang. Tidak terlalu ke depan, itu namanya tengkurap. Tahu tengkurap kan? Tidak terlalu ke belakang, meringkuk. Kayak orang kedinginan. Kalau sakit atau orang-orang tua yang sudah lemah, tidak ada masalah. Tapi sedang, i'tadilu. Kita lihat, sebagian kaum muslimin sujudnya gitu. Sujud laki-laki yang menyentuh farjinya. Itu bukan sujud. Bisa-bisa tidak sah sujudnya. Kayak ini perintah dari Nabi, i'tadilu fis sujud. Dan bersayap. Kecuali sebagai makmum, tentu tidak. Atau di tempat keramaian yang orang ramai saling berdesakan sholat. Begitu Nabi. Ya. Nah, sunnahlah yang menafsirkannya. Maka yang menafsirkan Al-Quran, yang memberikan bayan kepada Al-Quran, yang menunjuki Al-Quran, terpelihara dan terjaga. Kalau ia tidak terjaga, maka Al-Quran dengan sendirinya tidak terjaga. Karena sunnah, sebagaimana yang Allah katakan ayat selanjutnya, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir memikirkannya. Kemudian ayat yang lain, kul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah, sesungguhnya aku peringatkan kamu dengan wahyu. Maka wahyu semuanya terjaga. Oleh karena itu, para ulama membagi sunnah menjadi tiga bagian. Ini saya jelaskan. Bagian pertama, beliau mengerjakan atau menetapkan, memerintahkan atau melarang apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan salat, maka beliau pun turut memerintahkannya dan mengerjakannya. Al-Quran memerintahkan, memberikan atau mengeluarkan zakat, beliau pun ikut memerintahkannya. Dan seterusnya. Al-Quran berbicara tentang tauhid, beliau pun ikut berbicara tentang tauhid agar berjalan bersama Al-Quran dan sunnah. Allah wahyukan kepada beliau. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua, beliau memberikan bayan, penjelasan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya Al-Quran secara jumlah. Seperti, satu, beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dua, beliau menjelaskan apakah ayat tersebut bersifat umum atau khusus. Atau khusus dan seterusnya. Ketiga, beliau menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Keempat, beliau memberikan ziyadah atau tambahan-tambahan yang tidak terdapat di dalam ayat tersebut. Contohnya seperti ayat wudu dan
sebagainya. Wudu lengkap beliau menjelaskannya. Dimulai dari tasmiyah, baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian berkumur-kumur sambil menghisup air ke hidung, baru ayat Al-Quran, cucilah muka kamu, dan bagaimana beliau mencucinya, kemudian cuci kedua tangan kamu, dan beliau memberikan tambahan, kalau ada yang berjanggut seperti ini, maka sunnah di selah-selahinya, kemudian mencuci kedua tangan sampai sikut, kemudian Allah perintahkan mengusap kepala secara keseluruhan, dan beliau mencontohkannya dari depan ke belakang, belakang ke depan, kemudian beliau memberikan tambahan yang masuk dalam bagian kepala ke kuping kedua telinga, dan beliau kemudian mengikuti ayat Al-Quran mencuci kedua kaki, kemudian beliau memberikan tambahan di sela-sela dengan jari beliau, jarinya, kemudian beliau membaca doa, itu wudu dari Al-Quran dan dari tambahan beliau. Bagian yang ketiga, beliau menjelaskan sunnahnya apa yang tidak terdapat nasnya di dalam Al-Kitab, dan ini termasuk bagian dari Al-Kitab karena Allah telah memerintahkan untuk mentaati dan mengikuti Rasulnya dan seterusnya. Ini dalilnya, ayatnya. Beliau diberi hak untuk menetapkan sesuatu. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, ummi tidak bisa baca tulis, yang mereka dapati nama dan sifatnya tertulis di Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu Allah turunkan dan padanya terdapat hidayah dan nur. وَأَتَيْنَا وَأَنْزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami turunkan Taurat, fiha, di dalamnya hidayah dan nur. Tidak Taurat yang sekarang yang telah diubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Taurat yang asli hudan wanur. Dan Allah berbicara tentang Injil, wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur, dan kami berikan kepadanya, kepada Isa bin Maryam, al-Injil yang di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Tidak Injil yang sekarang. Itu termaktub sifat nama dan sifat Nabi di sisi mereka. Dia Rasul dan Nabi yang ummi itu memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf. Ah, ini dia. Diberi hak untuk memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan menghilangkan dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni mendapat kejayaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Ini dia di antara hadisnya ala, wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah haramkan sama seperti yang Allah haramkan, seperti yang Allah haramkan. Ini hadis nanti akan dibahas. Nah,
Kemudian saya membawakan beberapa 4 buah hadis sebagai contoh bahwa sunnah menjelaskan, menafsirkan serta menunjuki Al-Quran. Hadis yang pertama dari hadis yang panjang mengenai sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah sampai kembali ke Madinah. Panjang sekali hadisnya sampai selesai manasikul haji. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Ini potongannya, dari itu ada titik-titik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita. Ya. Maksud baina azhurina itu tampak di tengah-tengah, jelas, tidak tersembunyi bagi seorang pun sahabat. Semuanya melihat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi yanzilul Quran. Kepada beliau diturunkan Al-Quran. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Dan beliaulah yang mengetahui ta'wilnya. Ta'wil artinya tafsirnya. Asyahid filiyah. Dan beliau sendiri wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Wa ma'amila bihi min syai'in amilnahu. Maka apa-apa yang beliau amalkan, niscaya, yakni pasti kami akan mengamalkan. Begitu para sahabat. Selalu berada, berjalan dan beredar bersama sunnah. Asyahid yang menjadi dalil adalah perkataan Jabir, wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Yang menunjukkan bahwa beliau orang yang paling alim, paling tahu tentang tafsir Al-Quran, dan beliau yang menafsirkannya. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud yang melaknat beberapa perbuatan, melaknat orang yang mentato, minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, semuanya adalah lil husni al-mughayyirati khalqallah, untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Tidak terkena larangan ini tentunya bagi mereka yang memperbaiki giginya, tanggal, pakai gigi palsu, dan hidungnya bermasalah, terpotong bibirnya apa, lalu dia perbaiki. Bukan lil husni al-mughayyirat khalqallah, maka tidak terkena. Itu perbaikan. Ini yang dalam hadis lil husni, untuk kecantikan, sengaja mengubah. Hidung pesek dimancungin. Padahal Rabbuna ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Lalu keterangan Ibnu Mas'ud sampai kepada seorang wanita yang disebut atau dipanggil atau biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu dia datang dan dia mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu. Jadi kenapa? Ibnu Mas'ud menjawab, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Wa huwa fi kitabillah. Asyahid di sini. Wa huwa fi kitabillah. Dan dia ada dalam kitab Allah. Lalu wanita itu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan dia mengatakan, saya tidak dapati. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh jika engkau benar-benar membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau melewati atau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Wanita itu menjawab, iya. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya beliau telah melarangnya. Larangan beliau itu masuk ke dalam Al-Quran berdasarkan keumuman ayat ini. Lihat, perhatikan, ini manhaj yang agung sekali, manhaj para sahabat. Mereka berpegang dengan keumuman dan kemutlakan suatu ayat atau satu ayat atau beberapa ayat untuk menerima, mengambil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara satuannya, secara satu persatunya tidak ada di dalam Al-Quran. Mana ada ayat tentang tato, mentato,
mencukur alis, ada tidak ada. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah, dengan gagahnya yakin ada dalam kitabullah. Yang ada ayat ini, ayat ini yang memerintahkan jauhi apa yang Rasul larang, wa manahakum anhu fantahu fa innahu qad anhu fa innahu qad naha anhu, kata Ibnu Mas'ud. Beliau telah melarangnya, dan wanita itu mengerti, paham, tidak membantah lagi. Oh iya benar. Ah, ini bersih pemahaman zaman itu. Bersih betul. Enggak ada syubhat. Coba di zaman kita, oh enggak bisa. Enggak ada dalilnya dalam Quran. Ini hadis. Hadis ditulis 200 tahun setelah Rasulullah. Tolak, ah gitu. Ummu Ya'qub tidak taslim. Oh begitu cara memahaminya. Karena yang berbicara ulama, orang alim dari sahabat. Terima Ummu Ya'qub ini. Tapi dia penasaran. Karena perbuatan itu banyak dilakukan oleh wanita saat itu. Pria tidak. Kalau sekarang wanita, pria. Pria banyak mentato. Wah, itu wanita. Dahulu wanita saja. Karena itu Ummu Ya'qub mengatakan, fa inni ara ahlaka yaf'aluna, sesungguhnya saya akan buktikan bahwa istrimu pun melakukannya. Dia mau tes Ibnu Mas'ud, kamu ngomong begini nanti istrimu melakukannya. Dia menunjukkan dakwah harus dengan keluarga dulu. Kata Ibnu Mas'ud, fadhhabi fanzuri, lihat kepada istriku. Dia pergi, fadhhabat fanadharat falam tara min hajatiha syai'an. Lalu dia melihat kepada istri Ibnu Mas'ud, benar enggak bertato? Tidak. Karena waktu itu wanita bertato umumnya di tangan sini. Tangan di ini. Untuk kecantikan. Untuk pantas. Dia tidak melihat bahwa istri Ibnu Mas'ud melakukan perbuatan seperti itu. Ibnu Mas'ud telah mendakwakannya terlebih dahulu. Kata Ibnu Mas'ud, "Lau kanat kadzalika ma jama'atsna." Kalau sekiranya istriku melakukannya, pasti dia tidak akan berkumpul dengan kami, dengan anak saya dan anak saya. Nah, ya ini diceraikan. Begitu. Kalau melanggar, begitu. Hadis yang ketiga, yakni ketika turun ayat yang mulia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syakka dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu laysa bidak ala tasma'u illa qawli Luqman liibnihi inna asy-syirka ladzulmun 'adzim. Ketika turun ayat dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang akan memperoleh dan mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat, susah. Lalu mereka bertanya, berkata kepada Rasulullah SAW, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin, siapa di antara kita yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman? Yakni para sahabat memahami lafaz az-zulmu dalam ayat 82 surat Al-An'am adalah az-zulmu, kezaliman yang biasa mereka kenal di kalangan bangsa Arab, yaitu apa? Berbuat dosa. Nah, kalau disyaratkan bahwa keimanan tidak boleh dicampur adukan dengan dosa, siapa yang sanggup kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini susah para sahabat. Maka dia datang. Disingkaplah oleh Rasulullah. Innahu laysa bidzak. Bukan itu. Bukan kezaliman yang kamu pahami yang dimaksud. Ala tasma'u ila qawli Luqman liibnihi? Tidakkah engkau mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ayat Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. As-sunnah menafsirkan Al-Quran. Tanpa sunnah salah paham. Para sahabat, orang Arab tulen, fasih dalam bahasa Arab. Tidak ada orang yang ahli bahasa Arab selain dari para sahabat.
dan tidak ada orang yang sanggup menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap penyakit ada obatnya illa sam, sahabat bertanya, ya Rasulullah apa sam? Nggak tahu mereka bahasa Arab sam. Rasulullah sering mengeluarkan bahasa baru, asam al-maut. Mana ada penyakit mati ada obatnya? Nggak ada. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah lagi pemahaman lafaz tentang al-zulmu. Salah satunya adalah asyirku billah. Berarti ayat ini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin, dengan kesyirikan, bukan dengan dosa, dengan kesyirikan, dosa yang paling besar, mudah diperjuangkan oleh para sahabat, sanggup mereka. Tapi kalau dosa dan kesalahan, tidak ada yang sanggup. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, setiap anak Adam berdosa, membuat salah. Wa khayrul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang berdosa yang sering bertobat, dosa bertobat, dosa bertobat. Yang terbaik dosa bertobat tidak diulang. Itu yang terbaik. Bukan suatu kewajiban. Inna syirka la zulmun azim. Itu syirik. Ajal lihat kedudukan sunnah demikian besarnya. Hadis yang terakhir, hadis pertanyaan dari Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin Khattab mengenai ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Faqad amina an-nas. Ayat Al-Quran mengatakan tidak ada dosa atas kamu, tidak salah bagi kamu untuk mengqasar, meringkas sebagian dari salat kamu, jika kamu takut atau khawatir diganggu oleh orang-orang kafir. Gangguan itu biasa terjadi pada masa-masa peperangan, dan sekarang tidak ada lagi peperangan, sudah aman. Aminan nas, faqad aminan nas, sekarang manusia sudah aman. Masih adakah rukhsah, kebolehan untuk mengqasar salat? Maka Umar bin Khattab berkata kepada Ya'la bin Umayyah, ajibtu mimma ajibta minhu, saya pernah merasa heran sebagaimana kamu merasa heran. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu masalah yang kau tanyakan ini pernah saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau, dan beliau menjawab, sadaqatun. Salat qasar itu sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Allah bersedekah kepada kamu. Faqbalu sadaqatahu. Terimalah sedekahnya. Masih ada. Lihat Al-Qur'an menafsirkan as-sunnah, menafsirkan Al-Quran, dan kemudian Rasulullah memerinci salat apa yang boleh diqasar dan kapan diqasar dan seterusnya. Masuklah pembicaraan sehingga menjadi hukum tersendiri tentang salat qasar dari satu ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian pembahasan yang ketiga, menjelaskan beberapa kaidah ilmiah tentang tidak adanya pertentangan di antara dalil, yakni menolak adanya ta'arud, kontradiksi, perlawanan sesama dalil. Sedangkan yang dimaksud dalil ada dua, dalil naqliyah dan aqliyah. Dalil naqliyah, nukilan, atau dalil sam'iyah, dari hasil pendengaran. Berasal dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil naqliyah. Yang kedua dalil aqliyah, akal, hasil
dari olahan akal, renungan dan seterusnya. Nah, ini tadi saya sudah katakan, asasnya wahyu, kemudian akal mengikutinya sebagai pelayannya yang berkhidmat kepada wahyu. Di mukaddimah kitab ini sudah saya bahas panjang lebar perbedaan yang sangat mencolok antara manhaj salaf dan manhaj mutakallimi. Antum bisa mengulangnya, membacanya. Kaidah pertama, bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah saling bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan saling membenarkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Lihat dalil yang sebelumnya, Rasulullah SAW menafsirkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin dengan ayat yang lain, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim la dzulmun adzim. Ini saling menafsirkan. Karena itu ketika berdebat seseorang tidak boleh saling berbantahan dengan ayat-ayat Al-Quran. Si A membawakan dalil ayat Al-Quran, kemudian B membawakan ayat Al-Quran yang lain untuk membantahnya. Ini perdebatan yang dilarang. Karena ayat Al-Quran tidak boleh ditabrakkan, tidak boleh dijadikan kontradiksi, saling berlawanan. Tapi yang benar, si B menjelaskan, maksud dari ayat itu begini, ini ada hadisnya yang menafsirkannya. Bukan seperti itulah begitu. Atau ayat itu bersifat umum, ini ada yang khusus gitu. Ayat Al-Quran ini ditafsirkan oleh ayat ini begitu. Ini tidak mengerti. Karena itu banyak perdebatan saling membantah Al-Quran, diadukan dengan Al-Quran, hadis dengan hadis, hadis dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis. Ketika kita melihat ternyata yang berbicara orang-orang jahil yang tidak mengerti Al-Quran, dan itu bukan perdebatannya ulama. Ini lihat salah satu hadis. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Bahkan membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fama araftum minhu fa'amilu bihi wa majahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Maka apa-apa yang kamu tidak tahu, tidak mempunyai ilmu, kembalikanlah kepada maka apa-apa yang kamu ketahui memiliki ilmunya, fama araftum minhu fa'amilu bihi, amalkanlah ia. Dan apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya, yakni tidak mempunyai ilmu, farudduhu ila alimihi, maka kembalikan kepada ahlinya. Ayat yang hadis yang mulia ini menjelaskan pertama bahwa Al-Quran tidak saling bertabrakan, tidak saling berlawanan satu dengan yang lainnya, tidak akan pernah terjadi. Jelas itu. Yang kedua, memulangkan kepada ahlinya jika tidak paham. Dua-duanya kaidah yang sangat besar. Kemudian yang menunjukkan lagi adalah firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an, yakni memikirkannya, merenungkannya dan mengetahui maksudnya? Niscaya mereka akan mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalau sekiranya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Antum lihat, Taurat dan Injil yang telah diubah oleh manusia, terjadi kontradiksi yang banyak sekali di dalamnya. Bahkan saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Ya. Itu kaidah pertama untuk menolak adanya
saling bertentangan, saling berlawanan antara dalil naqliyah dan aqliyah. Kaidah yang kedua, bahwa Al-Quran dengan sunnah hadis atau hadis dengan Al-Quran selamanya tidak akan pernah bertentangan atau berlawanan. Atau dengan kata lain yang lebih tegas lagi, bahwa tidak ada satupun hadis yang bertentangan atau berlawanan dengan ayat Al-Quran. Tentunya setelah memenuhi dua syarat hadis tersebut. Pertama, hadis tersebut telah sabit, sahih atau hasan, menurut pemeriksaan ahli ilmu hadis. Yang kedua, hadis tersebut belum dimansuh, dihapus hukumnya. Itu syaratnya. Berarti hadisnya sahih dan muhkam, tidak mansuh. Hal ini karena empat sebab. Sebab pertama, bahwa Al-Quran dan hadis keduanya sama-sama dari Allah. Maka bagaimana mungkin dilihat dari dalil naql dan akal? Sesama wahyu Allah akan saling bertentangan dan berlawanan satu dengan yang lainnya? Mustahil. Sebab pertama. Sebab kedua, bahwa tidak keluar dari Rasulullah SAW melainkan kebenaran di atas kebenaran. Ma kharaja minni illa haqqun. Mungkinkah kebenaran akan melawan kebenaran? Tidak ada seorang pun yang berakal dengan akal yang sahih, sehat dan sharih, memiliki ketegasan yang akan berkata seperti itu. Sebab ketiga, bahwa hadis atau sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Sebab keempat, kenyataannya yang terjadi, pikiran atau akal merekalah yang saling berlawanan, bukan Al-Quran dan hadis. Selain memang ilmu mereka sangat sempit dan dangkal dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika akalnya tidak sehat, akalnya tidak sharih, dan ilmu mereka sedikit dan dangkal, pasti akan terjadi kontradiksi dan mereka akan melihat bahwa ini terjadi perlawanan, pertentangan. Hal ini disebabkan karena mereka memasuki suatu ruang, suatu masalah yang mereka tidak mampu. Lalu mereka memaksakan diri mereka untuk masuk ke dalamnya. Maka mereka seperti orang gila. Bahkan menjadi gila. Karena di luar kemampuan mereka. Yang masuk ke dalamnya orang-orang yang ahlinya seharusnya. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya, penyebabnya. Oleh karena itu yang bertentangan akhirnya akal mereka sendiri. Kaidah ketiga, bahwa hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan hadis sahih lainnya, sesama hadis sahih. Kecuali dengan hadis-hadis daif tentu. Atau hadis tersebut telah dimansuk, dihapus hukumnya. Maka para ulama apabila mereka mendapati sewaktu-waktu, secara lahiriahnya, seakan-akan hadis ini, atau dua hadis ini, atau beberapa hadis ini, berlawanan. Seakan-akan. Maka mereka tidak langsung mengatakan bahwa hadis ini bertentangan. Tidak. Hadis Nabi yang terbagi dua, hadis-hadis yang muhkam, dan ini yang terbanyak, yang di sana tidak ada satupun hadis yang seakan-akan berlawanan dengan hadis lainnya. Itu hadis muhkam, dan ini yang terbanyak yang datang dari Nabi yang mulia, hampir semuanya 99% lebih hadis muhkam. Yang tidak didapati di sana hadis yang seakan-akan berlawanan dengan hadis lainnya. Kalau didapati, pertama lihat siapa yang berbicara orangnya. Yang kedua, hadis yang mukhtalif atau mukhtalaf. Tentu kawan-kawan yang belajar mustalah paham. Yang didapati di sana satu dua hadis yang seakan-akan berlawanan. Maka para ulama tidak tinggal diam, para ulama menyusun ilmu. Ini hadis Nabi yang mulia,
Maka mereka menempuh, lihat cara pertama, halaman 518, dijamak, dikumpulkan. Maka wajib bagi kita mengamalkan keduanya. Dijamak dulu, didudukkan. Hadis ini maksudnya begini, hadis yang itu maksudnya begitu. Dijamak. Dan ini yang terbanyak. Cara kedua, ada kalanya tidak mungkin dijamak. Seperti satu hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang dhaif, maka wajib bagi kita mengamalkan hadis yang sahih dengan meninggalkan hadis yang dhaif. Nah, itu dia. Kalau bertentangan antara sahih dengan dhaif. Cara ketiga, atau di antara nasikh dengan mansukh, maka wajib bagi kita mengamalkan yang nasikh dengan meninggalkan yang mansukh. Dan ini sedikit sekali dari yang paling sedikit. Cara keempat, ada kalanya belum dapat ditentukan baik dengan jalan menjama atau mentarjih, menguatkan salah satunya dengan cara-cara tarjih yang dijelaskan oleh ulama, atau menentukan nasikh wal mansukhnya. Maka para ulama menempuh jalan tawakuf, mendiamkan dulu sampai jelas keadaannya. Dan hal yang seperti ini sedikit. Saya kurang lebih sedikit banyak menelitinya, ini saya jelaskan. Yang terbanyak tadi muhkam. Yang terbanyak muhkam. Hadis-hadis yang kelihatannya akhirnya bertentangan, maka harus pastikan hadisnya dua-duanya sah apa tidak. Kalau sah, didudukkan tempatnya. Begitu. Ya. Kaidah yang keempat, bahwa akal yang sahih dan sharih, yang tegas, maksudnya yang selamat dari berbagai macam syubhat dan tidak mengikuti hawa nafsu, senantiasa akan menyetujui dan membenarkan dalil-dalil naqliyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan selamanya tidak akan pernah berlawanan atau bertentangan. Akan tetapi tentu saja akal manusia terbatas dalam mengetahui secara rinci tafsil apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Disinilah taslimnya, menyerahnya akal dan tunduknya kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak menyalahinya atau melawannya. Dan kita mengetahui hanya akal yang sakim, yang sakit, dan ittirab, goncang sajalah yang selalu berlawanan dengan dalil-dalil naqliyah. Dengan demikian, orang yang selalu menghadapkan atau menentang setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya bukan orang-orang yang berakal. Akan tetapi, orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang-orang yang sakit akalnya dan bodoh terhadap dalil-dalil akal itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kali saya melihat mereka atau berhadapan dengan mereka atau saya membaca sebagian dari kitab mereka, maka saya dapati mereka adalah sebodoh-bodoh manusia terhadap dalil-dalil akal. Anehnya, akal-akal mereka taslim dalam banyak kejadian sehari-hari. Ambil misal, jika salah seorang dari mereka mobilnya rusak, apakah kerusakan ringan atau berat, segera mereka bawa atau serahkan kepada ahlinya untuk diperbaiki tanpa cerewet dan banyak cincong, atau melawan dengan akal-akal mereka karena mereka tahu persis bahwa mereka bodoh dalam hal ini dan akal mereka tidak sampai untuk mengetahuinya secara rinci. Oleh karena itu, akal mereka pun membenarkan untuk taslim. Ini satu kenyataan dan bukti bagi kita bahwa mereka adalah orang-orang yang paling bodoh dalam dalil-dalil nakal. Mengapakah mereka tidak taslim kepada kabar-kabar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana taslimnya akal-akal mereka kepada seorang montir? Jawabannya adalah apa yang telah saya jelaskan di muka, bahwa akal mereka sakit, akal mereka goncang dan dipenuhi oleh hawa nafsu dan seterusnya. Ini